Halo, di video kali ini kita mau bikin hair clip yang bentuknya crown seperti ini. Ini kemarin aku udah bikin yang warna ungu, dan sekarang aku mau bikin lagi yang warna merah. Caranya gampang banget guys, penasaran? Yuk, sebelumnya aku mau sebutin alat dan bahan yang kita gunakan untuk video kali ini. Yang pertama, alatnya ada lem tembak, ada benang dan juga jarum, gunting, alat tulis, dan juga pola yang berbentuk crown seperti ini. Ini aku gambar sendiri. Semisal kalian mau print juga bisa, kalian bisa cari polanya di internet, di Google, atau di Pinterest, banyak. Jadi kalian bisa cari, terus kalian bisa print juga. Nah, terus selanjutnya, untuk bahan-bahannya, ada kain flanel warna merah, kertas glitter yang berperekat, lalu ada kain tila warna merah, ada juga hair clip seperti ini polos, ukuran sedang, lalu ada manik-manik warna emas. Yang pertama, kita mau gambar dulu pola ini pada kertas glitter. Jadi kita gambar polanya di sini. Setelah itu kita akan gunting. Misal kalian nggak mendapatkan kertas glitter kayak gini, bisa juga pakai glitter yang biasa, glitter tabur yang biasa itu. Caranya, kalian bikin pola seperti ini juga, kalian tempel ke panel, habis itu kalian kasih lem di kain panel itu, lalu kalian taburkan glitter di atasnya, itu juga bisa juga, karena dulu aku pernah bikin juga, sebelum aku nemuin kertas glitter, aku pakai cara itu. Jadi, misalnya kalian gak dapat kertas glitter, bisa pakai glitter biasa, glitter tabur. Nah, cuma memang kalau pakai kertas ini jadi lebih mudah sih, jadi lebih simpel, jadi gak repot. Tuh, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, jadi gunanya si flanel ini adalah untuk kita tempelkan nih si crownnya ini, kita mau tempelkan di sini. Perekatnya, oh ya, jangan khawatir, dia merekatnya dengan sangat-sangat kuat. Jadi aku udah cek, jadi lemnya benar-benar kuat banget, jadi nggak gampang copot. Oke. Setelah itu kita gunting lagi. Rapi, lebih bersih. Tuh, seperti ini. Nah, itu kita mau untuk selanjutnya, biar dia bisa berdiri begini, kita akan tempelin pada kain flanel. Kita siapkan kain flanel sedikit begini, lalu kita tempel. Kita kasih lem di sebelah bawahnya sini. Sedikit dilengkungkan seperti ini, jadi agak dilengkungin sedikit kayak gini. Oke, kalau dia udah merekat dengan kuat, garing, kita bisa gunting. Gunanya apa kita tempel seperti ini? Gunanya adalah
agar ketika kita mau menempelkan nanti pada kain tile, dia lebih mudah, dia bisa nempel dengan bagus. Jadi kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau lanjut ke tilanya. Kita mau bikin tilanya. Selanjutnya untuk kain tilanya, ini aku pakai kain tila warna merah. Dan untuk ukurannya, panjangnya kurang lebih 27 cm. Dan untuk lebarnya kurang lebih sekitar 5-6 cm. Ukurannya segitu, dan aku pakai 3 lapis, jadinya ada 1, 2, 3. Fungsinya apa? Kita bikin 3 lapis. Nah, untuk ini sih sebenarnya suka-suka kita mau bikin berapa lapis. Bedanya, semakin banyak lapisan yang kita bikin, dia akan semakin semakin ngepuff, jadi kayak ya semakin lebih lucu ya, kayak gini. Nah, kalau ini cuma aku pakai 2. Ini 2 lapis seperti ini. Nah, semakin banyak lapisan tila yang kita pakai, yang pasti dia akan semakin tinggi, jadi lepaknya semakin lucu gitu. Nah, ini kali ini aku pakai ya 3 lapis. Caranya kita tumpuk seperti ini 3 lapis. Kita siapkan jarum dan benang. Jahit jelujur, jadi jahit biasa ya. Kita jahit jelujur biasa aja. Jadi ini udah jadi, tadi aku jelujur seperti ini kan, terus setelah selesai kita tarik lalu antara sisi kiri dan kanan kita satukan. Jadi kita tumpukan begini. Jadi kita satukan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak gini. Tuh, kita buka ya. Tadi kan ada 3 lapis tadi aku bilang. Jadi kita buka biar dia mengembang. Tuh, kalau udah seperti ini, kita mau tahap akhir nih. Kita mau tempelkan dia ke hair clip yang udah kita siapkan tadi. Sebelumnya kita mau pasang dulu nih si crown ini ke sini. Nah, tadi aku bilang fungsinya apa? Kita kasih kain flanel di bawahnya adalah biar dia punya penampang yang lebih luas. Jadi ketika kita tempelkan pada kain tila, dia bisa menempel dengan bagus. Karena kalau misalnya langsung agak susah. Nah, kayak gini. Oke, jadi biar penampangnya luas untuk dia nempel lemnya. Kita kasih lem. Thank you.
ini, kita mau pasangkan di sini masing-masing satu buah. Jadi kita tinggal tahap akhir yaitu penempelan. Jadi kita tempelkan ke hair clip yang udah kita siapkan. Jadi ini bisa juga misalnya kalian mau bikin kayak bandu, terus misalnya headband itu juga bisa. Konsepnya sama, cuma beda di ininya aja, penjepitnya. Nah, sekarang kita mau tempelkan di sini. Caranya gini, kita kasih lem. Lemnya panas. Tara, sudah jadi. Ini dia. Hair Clip Crown by Erika. Okay, selesai sudah video kita kali ini. Kita bikin hair clip crown. Gampang kan? Gampang banget. Jadi simple, caranya bikinnya gampang dan hasilnya bagus banget. Lucu, bling-bling ulala ya kan? Ini bisa dipakai buat anak-anak, remaja atau bahkan dewasa. Jadi dia cantik, bisa disesuaikan untuk misalnya ukuran crownnya, misalnya kalian pinginnya lebih kecil atau lebih besar, bisa kalian kreasikan sendiri. Nah, okay guys, makasih ya udah lihat video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen juga boleh misalnya kalian mau ada yang ditanyakan. Okay, terima kasih banyak. Selamat mencoba. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa.